Assalamualaikum, bertemu kembali kita di Borak Celebrity. Macam biasa, anda bersama dengan saya, Falik, juga my baby girl, Dina Nazmi. Wah, so nice. Dan minggu ni, untuk Borak Celebrity, kita cerita takut sikit. Kenapa? Kita cerita pasal benda yang takut, kita nak tanya seseorang yang dia tak menakutkan. Okay. Yang tu tak lah, tapi kita nak tanya pengalaman takut dia. Ui. Lepas tu, cerita yang dia nak promo pun takut. Cerita seram ke ni? Takut. Okey, gelap ke lampu? Cerita seram? Kita ada Nabila Huda. Halo. Apa sihat, Abil? Saya Abila. Macam ni lah kita. Ayo. Last kita jumpa kat Kawasan Ungu kan? Yo. Ya, oh kita duduk sebelah-sebelah. Awak pergi New York tak hari tu? Dapat sempat pergi tak? Actually, itulah cerita dia macam ni. Memang I dah ada tiket untuk pergi. My friend dah ajak VIP tiket. Disebabkan masa tadi I cakap kat I malas nak keluar. I terus cakap dia, aku rasa aku malas nak siap. Aku malas nak jumpa orang. Aku malas nak buat apa. Aku tak nak pergi tengok Neo. Cakap, are you sure? Awak kan semua kat sini. Dia kata, semua orang dekat sini. Kita punya old friends. Semua jadi mak apa semua kan. Macam, yang mak-mak lah yang pergi. Yelah. Of course lah. Yang 2000. Lepas tu I macam, tak apalah. I tak nak pergi. Aku sanggup tak pergi tau. Uish, rugilah. I decided to stay at home. Okay. Kau tu tak kenapa aku tak pergi. Kenapa? Mak aku datang. Oh. Ini penting lagi mak aku daripada Neo. Tahu kenapa saya tak pergi pula? Saya pun tak pergi juga. Tahu kenapa, Dina? Kenapa? Tak ada tiket. Alamak. Patutnya kita bagi tiket. Kan? Kita ada tiket. Tak cakap. Alah, balik ni. Aku bagi tiket aku kat Putra. Okay, baik. Jadi figura kita minggu ni, Dina. Ya. Yeah. Nabila Huda binti Suhaimi. Yes. Ada banyak nama juga sebenarnya kita kenal dia. Nama dia gelarkan penuh diri dia sebagai Abil. Yes, betul. Instagram kupu-kupu. Betul. Tapi nama stage dia Nabila Huda. Betul. Eh, banyak eh. Banyak macam pening juga sebenarnya. Kita belum kupu-kupu demam lagi. Kupu demam lain. Lain. Itu kau Fni. Tapi kupu-kupu tu macam mana, Abil? Tak, dapatnya? Kupu-kupu tu sebenarnya dia memang nothing to do with me or benda yang I nak create. Sebenarnya first kali I create Instagram tu, nama kupu-kupu tu, sebab I tak nak orang recognize I punya nama on Instagram. Okay. So just randomly. Bukan commercial lah kiranya. Bukan commercial. Dia macam just randomly je. Faham? Letak je macam orang. Mm-hmm. Macam kita nak kena register untuk Instagram. Mm-hmm. So I sebenarnya malu nak letak nama sendiri macam Nabila Huda. Pada I macam I dah diri dah biasa panggil Abil kan. Sebenarnya letak nama Nabila Huda tu macam awkward pula rasanya. Okay. So macam apa aku nak letak ni lah. Kupu-kupu je lah. Kenapa kupu-kupu tu masalahnya? Kenapa tak letak semut ke? I don't know. Just letak kupu-kupu je. Tapi bila lama-lama bila fikir-fikir balik, oh okay, dia boleh boleh relate jugalah dengan butterfly tu kan. Faham. Kupu-kupu malam lah. Kupu-kupu malam lain. Kupu malam apa? Siang malam. Lain. Itu nanti kita bincang kemudian lah. Baik, jom kita terus ke sudut pandang. Sekembalinya kita di Borak Celebrity. Yo, sekembali. Aku terkejut. Sekembali. Bahasa Melayu baku. Sekembali. Macam best sebagai Falik, Dina dan Nabila Huda minggu ni. Okay, sebenarnya saya teringin nak tanya soalan ni. Apa dia? Dah lama, Dina. Kita dah dekat setahun lah kan buat Borak Celebrity. Okay. Kita ada ramai legend yang datang. Betul. Tapi soalan ni saya simpan lama. Apa dia? Saya tak ada orang yang saya nak tanya. Saya nak tanya macam mana susah tak jadi anak artis ni? Lagi anak the biggest artist man. Ya, rock star. Legend. Ha. Lama saya nak tanya soalan ni dekat orang. Susah jugalah. Dia dahsyat jugalah dia punya impact. Sebab kita memang dah dilahirkan dah apa orang cakap apa? Lahir-lahir je you dah born famous because of your dad kan. So banyak benda yang kita nak kena faham daripada kecil dengan life yang tak ada privacy. Yang susah. Everything mesti orang akan nampak. Mm-mm. Orang akan bercakap. Betul. Dan orang, so kita sebagai seorang manusia ni tak dapat nak lalui kehidupan yang seperti normal human being yang macam kadang-kadang kita buat silap. So orang akan question benda tu, orang akan cakap pasal semua kesalahan kita, yang sedangkan kita adalah seorang manusia, seorang remaja during the time yang ingin membesar untuk hidup macam manusia biasa. Dia macam biasa yang memang nak kena jalan untuk journey yang step by step untuk you lebih matang dan lebih matang tu lah. Itu je lah. Tapi yang paling bestnya, one thing, sebab kita dapat jadi anak
legendary Malaysia. Mm-hmm. Yang bila saya dah besar, saya realise saya macam, wow, my dad is a rock star. He's a singer. Mm-hmm. And then I start buat research pasal dia, mm-hmm, untuk tahu siapa dia sebenarnya. Because because papa tak explain kat kita siapa dia. Yelah, you kena papa sebab papa. Papa lu, bro. Takkan dia nak cakap macam tu kan? Yelah, betul. They wouldn't do my life. Dia kalau tiga bapak dia sama. Takkan dia nak macam tu pula kan? Tahu dah, Abil ni anak siapa? Anak Piwi. Dia tak boleh macam tu. Dekat rumah lain lah perwatakannya. Tak serius ni. Masa sekolah dulu, I tak tahu macam mana dia. I mean, because my dad, dia bukan bapa yang macam pakai camp play card kat rumah. I tak nampak figura seorang bapa tu dekat bapa I. Dia tak nampak macam parents orang lain kan. So macam bila I pergi sekolah je, macam orang macam nampak bila orang pergi sekolah, orang akan nyanyi lagu My Dad. Which is, I tak tahu tu lagu My Dad. Oh, you tahu lagu tu tapi tak tahu yang bapa. No, I tak tahu langsung. I tak tahu. Because I memang tak dibesarkan dengan entertainment. So memang tak dibesarkan dengan music yang macam pergi tengok konsert ke. Since I kecil, my dad memang very strict part tu. Even kalau macam TV pun, macam grandmother very strict. So tak ada nak tengok rancangan-rancangan atau movie-movie yang depends lah, depends. So I bukan membesarkan yang, bukan dibesarkan dari macam kalau you tengok my dad is a rock star, I besar pun macam rock punya family. Tak. They totally different. So I tak tahu, dia tak explain. So bila I dah besar, I tahu sendiri. And then ada some I research pasal my dad ke. Tengok apa dia, apa benda yang dia apa buat dalam dia punya bidang seni. So something like that lah. So masa I jadi pelakon first tu, macam I tak suka lah bila during the time I macam tak boleh lari lah, because I nak ini search. Yelah, kan. Betul. Kita nak jadi pelakon tapi orang sentiasa kaitkan kita dengan nama dia. Tapi tak boleh lah juga kalau I cakap, oh, I tak suka benda tu. Sebab tak dia boleh. Dah memang dah ada binti tu, Suhaimi kat belakang. So apa yang I boleh buat is I prove to people yang I memang talented untuk menjadi seorang pelakon and betul-betul honest dengan apa yang I buat. Bukan because of I nak fame ataupun I nak glamour or nak tumpang populariti papa. And then daripada macam masa I jadi pelakon, papa tak suka. Dia tak setuju. Dia macam, macam mungkin dia lebih tahu kenapa maksud dalam dunia ni, macam mana nanti I nak kena go through kan. Tapi lama-kelamaan I prove to him lah, macam lama-lama dia tengok, macam bila tengok I ada improvement dalam I punya acting, so dia macam proud of me lah. Sampaikan bila I dah sampai satu phase tu, dia sendiri cakap macam, I'm so proud of you. So I cakap, you see, without you punya pertolongan pun, selain daripada nama I usaha sendiri and I prove to you I betul-betul suka jadi seorang pelakon. Ini bukannya orang kata definasi menggunakan kabel lah, Dina. Tak ada. Tak sendiri. Sebab betul. Sebab dia lain. Sebab dia penyanyi. Yelah, pelakon. So memang totally different kita punya cabang tu. Tapi Abil tak ada ke nak cuba-cuba jadi penyanyi ke? Oh no, tidak. Tak boleh. I tak boleh. I ada problem dengan I memang tak boleh. I ada stage fright. So different sikit. Kalau berlakon lain, teater lain. Tapi menyanyi kalau biasa-biasa, karaoke boleh lah. Alam nyanyi dalam toilet. Sama. Saya dengan Abil sama. Sebab kita penyanyi dekat dalam toilet. Dekat rumah, dekat karaoke tu okey lah. Kita berdua sama bab penyanyi tu. Sebab Abil lahir 2 Disember. Betul eh? Awak? Saya 3 Disember. Lahir apa? Sebelah-sebelah. Jiran lah ni. Jiran tak lahir. Sebab tu menyanyi begitu. Jadi 2 Disember, 3 Disember. 4 Disember Jacqueline Victor tau. Sama. Segi. Bukan, dia lepas 3 dah habis dah. Dekat 2 dan 3 je. Jacqueline Victor dah lain dah. Lain kes. Dan kita dibawa orang lain, kita berdua je ni. Tapi macam Segi kan. Tapi pelik tau bila habis cerita, bapak dia tak bagi buat ni, Dato' Amy tak kasi buat ni, cerita semua kan. Kita kenal Dato' Amy pula dari perspektif yang lain. Betul. Bila kita cerita dengan dia je, Okay je. Tapi bapak is bapak. Karakter bapak tu different lah. Tapi I faham mungkin bila dia tak, dia macam tak, dia tak ada dah cakap, eh tak boleh, tak boleh buat. Dia tak ada cakap macam tu. Tapi I dapat rasa dia punya apa, naluri. Dapat rasa lah macam vibe tu, macam Bluetooth dia macam tu, tak Bluetooth suka. Macam tak suka je ni kan. Itulah, maybe because of dia takut, maybe I tak boleh nak handle. Itulah, memang betul pun susah nak handle during the time masa peak time, masa I masuk jadi pelakon, keluar dekat media. During the time tu memang struggle gila kehidupan. Mana lagi kau nak apa, nak lalui kehidupan sebagai seorang remaja lagi, dengan nakal lagi, dengan macam-macam benda. Tapi berlakon lagi, oh my god, so complicated life tu. Tapi benda tu jadi tak, sekarang ni Abil ada anak pula, Kisha pula.
Kesha sekarang, I okay. Kesha, I macam parents dulu. It's totally different dengan parents generasi sekarang. Betul. Setuju. I mean, untuk kita ni, kita dah lebih modern. Kita jenis yang support our children untuk buat apa je yang diorang nak buat. And then, tapi kita akan berada kat sebelah. Macam dulu, parents dulu, diorang very strict yang macam, yang yang macam tak boleh nak, kita tak boleh nak, memang kena dengar cakap dia. Kalau dulu lain sikit. Macam sekarang, budak-budak sekarang, kalau you cakap dengan diorang, jerit kat diorang macam mana kita kena treat masa dulu, tak boleh. I rasa diorang lari. Tak boleh. Tak akan dapat jumpa dia sampai dia sampai ke US dah. Betul. Dia dah sampai US, dia dah tinggalkan kita dah. Oh, tapi Kesha tu dia punya competitive dia agak dahsyat eh. Apa? Dia competitive, semangat nak compete tapi, tu. Tapi dia, mak dia pun kuat cakap. Tapi dia memang nak jadi pelakon. So, I memang support dia 100%. Nak. Cuma I cakap dengan dia, not now. Enjoy dulu you punya childhood moment. Friends. Jadi budak dulu. I cakap, I nak tengok you jadi budak dulu. Rasa semua benda. Sebab once kalau you dah masuk dalam industri ni, you dah tak ada privacy dah. Yes. You dah memang focus on being an actress. You dah memang ada kat set 24 jam. Yes. Semua orang pun nak tahu pasal dia. So, I cakap sekarang, jadilah budak budak dulu. Tapi dalam masa yang sama, I selalu bawa dia pergi shooting. I panggil dia jadi PA. I nampak lagi-lagi masih hosting. I bayar tau rumah tu. Ada gaji tu. Ada gaji. Yang dia bukan skrip. Prompter. So dia memang ikut. Sebab I nak dia belajar macam mana cara I bekerja. So bila I keluarkan daripada industri ni, macam okay guys, this is my talent. Jadi manager Abil Junior Kesha Lala. So dia masuk dalam set dan dunia dalam industri ni well prepared. So dia akan jadi seorang professional actress lah. Faham, tak terkontak-kanting lah lepas tu. Ya, tahu lah dia macam faham. You nak interview apa nanti? Nampak. No. This one is Kena. Comel dia. Okay, settle dah? Sudut pandang kita. Sudut pandang kita. Boleh? Kita masuk ke campak belakang. Campak belakang ni seram sikit tau. Kita jaga baik tau. Kita bagi kopi tau. Yo. Aman. Thank you. Eh, jangan Dina, jangan. Nanti yang sebelum-sebelum ni punya tetamu. Oh, iyalah. Tak. Dia beli sini. Dia beli sini. Dia kan special betul tetamu ni. Okay, kita dekat campak belakang ni, kita nak tanya pengalaman Abil lah. Benda yang paling dia, okay. Masalah dengan Abil ni, dia dah tidur rumah panjang. Dia dah panjat gunung. Dia dah macam-macam dia dah buat. Dia dah buat banyak style. Dia dah buat macam-macam. Jadi kita tahu benda yang paling scary you pernah buat dalam hidup you. Dia macam banyak sangat sebenarnya benda scary. Sebab I suka mencabar diri I. I sebenarnya penakut. Saya seorang yang penakut. Tak nampak. Cerita hantu pun aku takut nak tengok. Tapi I tak tahu macam mana I boleh berlakon dalam horror film. I memang penakut sangat-sangat dengan semua benda. I macam, apa benda ni? Macam tu. Tapi I suka die myself. Macam, kita kena cubalah. Sekali dah tahu rasa, dia akan menyesal sendiri. Tapi antara, tapi antara yang I ingat yang paling berbahaya, yang paling I pernah buat dalam life I adalah I pernah naik pergi water rafting dekat Nepal. Wow. Dia in between, I tak ingat nama sungai tu. Tapi dia in between sungai tu, perjalanan dia macam daripada Kathmandu heading to Pokhara. Dia punya sungai is besar gila. Air dia air teh ais. Color tu. Lepas tu dia macam sangat laju. Laju dan chaos. Okay. Dia macam wow. So I lompat ke dalam laut tersebut, air sungai tersebut. You sambil dah dalam water rafting tu. Kenapa? You dah dalam raft. You dah dalam boat tu. I jump. Dia orang kata, you just jump, later we save you. Nyawa tu. Bukan main-main tau. Tu nyawa Nabila Uda tau. Itu apa? Shooting ke? Bukan shooting. Itu just macam yang masa tu I tengah shoot travelogue I. Tapi yang it's part of the travelogue punya journey So I macam Dia kata Lompat je. Lompat je lah. Lompat je. Tengok kejap lagi kita orang save you. I lompat je lah. I macam, lompat? Kejap lagi kita orang save you. That's the part yang macam, maksudnya dia akan tarik lah. Dia orang tapi kejap lagi. Yang sekarang ni lompat dulu. Later we fetch you. Later we take you there. Tapi dia kat later tu boleh jadi 1 minit, boleh jadi 10 minit tau. Keberanian tu macam mana? Besar gila sungai tu, macam you boleh nampak. Memang dia bukan sungai yang kita punya sungai kat Gopeng tu tak yang boleh nampak. Pokok sebelah kanan, pokok lagi belah kiri. Dia macam
besar, batu. Pemandangan dia luas, dengan you nampak wall lagi satu tu berhana dengan belah sana. You kat tengah-tengah, you macam bila tengok dalam dekat, bila tengok dekat apa, apa nama benda tu? Drone. Apa tu? Terbang-terbang tu. Bila tengok drone tu macam kecil je I. Uish. So I macam tengok tu dekat, atau tanyalah dia orang boleh ke nak lompat ni, selamat ke? Dia kata just jump. Dia kata selamat je, dia kata. Mm-hmm. Cakap betul ke? Selamat je. Dia kata selamat. Dia kata selamat sebab dia banyak professional punya yang menjaga rescue dia semualah kat kiri kanan tu, tapi air tu deras. Atau I macam aku tak pernah rasa ni. Mm-mm. Tapi aku nak kena overcome aku punya fear. Aku lompat. Wow. Walaupun air tu take ice. Ya. Yeah. Mm-hmm. Tergulik-gulik aku kat dalam tu. Lepas tu nak tunggu dia selamat. Kan tu satu hal lagi. Tapi just relax je lah. Dia macam walaupun dalam keadaan tu memang berbahaya. Mm-hmm. Tapi dalam masa kita overcome kita punya fear tu, you mesti kena fikir dalam I jenis yang akan berfikir, mm-mm, apa benda yang I nak kena buat. Okay. Kalau worst case scenario, sebab I dah biasa train myself. Mm-mm. Contohnya kalau I diving, dia mesti dalam hidup ni mesti kena ada worst case scenario. Mm-hmm. So apa yang nak kena buat? Will you panic? Masa tu lah you akan gunakan benda-benda kepercayaan you bila you panic. Mm-hmm. Kan? Kalau tak, you tak akan gunakan kuota tu. Mm. Kan? So bila macam, okay, relax. So I macam relax, I baring je, I enjoy je. Onak dan duri yang tengah tak enjoy kot. Air terpecik tu. Tak enjoy kot. Dia tengah terbaling sini. I tunggu je, relax. I macam relax. Lepas I macam after a while, few seconds tu, I dah macam, dah relax. I dah macam, wow, I made it! Aku selamat. Ya, itu yang tu lah. Yang second one, I rasa ni pun paling gila juga. Okay. Yang dekat Sarawak tu, yang I river surfing tapi ada buaya. Dah kenapa? Buaya darat kan? Darat kan? Buaya kan, buaya river betul. Dekat Sarawak kan memang banyak banyak buaya. Apa masalah? So I nak pergi river surfing. Okay. So memang river dalam surfing tu macam mana? River surfing tu surfing tapi dekat dalam sungai. Okay. Dia alamak, guna surfboard macam biasa semua. Macam surfboard macam biasa. Okay. I tak ingat nama tempat tu, tapi dia quite famous sebab dia ada satu dia macam ada dia orang punya festival. Mm-hmm. Benda tu akan datang dalam masa, benda tu wave tu akan datang 5 minit je. So kita nak kena duduk situ, nak kena kejar wave. Tunggu. Dekat sungai tu memang famous. Alamak, tapi tak ingat lah nama dia. Then Aida pun dah ni lah, dah briefing apa semua ke. Aku pun dia macam okay. Dia cakap dia, okay guys, I'm ready to go. Kan, this is my first time, so excited. Okay. Lepas tu nak turun tangga, aku nampak signboard, beware of crocodile. Wow. Dia beware of crocodile. Tapi ni nak masuk ni. Ya. Yeah. Dah masuk. Nak masuk. Habis tu dah nampak signboard tu, tak ada macam, eh babe tak boleh. Macam, eh bro, ni ada crocodile. Macam ni. Lepas tu dia macam siapalah dia cakap bahasa Sarawak. Dia kata crocodile tu memanglah ada, tapi dia tak ganggu lah. Macam tu. Dia macam, I don't remember dia cakap apa. Tapi dia orang just macam tak nak, tak ada benda nak explain lah. So far dia kata tak ada siapa. So far tak ada siapa kena attack. Lebih kurang macam tu lah. So far untuk hari tu. Tak. Masalah dia. Takkanlah kau nak tunggu ada orang kena attack baru kau nak buat. Ya. Bukan kucing tu. Itu memang festival. Part of the festival. Memang tak pernah lagi ada kejadian orang kena. Memang itu dekat Sarawak tu lah. Benda tu, the festival is quite big celebration untuk orang Sarawak. Dekat Sri Aman nama tempat tu. Sangat mistaken lah. Mesti buaya tu macam intercom masing-masing. Kalau kita kacau nanti kita, kalau dia masuk, kubu-kubu masuk, kau jangan kacau dia. Itu kita dah dibayar ni. Hari ni kita ada job untuk diam. Lepas tu kan, masa nak turun, I dah macam panik gila. Kaki lutut I semua dah menggeletar dan ingat. Tapi I nak kena teruskan pasal tu kerja I. Seakan I nak macam drama kat situ. No! Tidak boleh. Dah lah aku naik kereta, dah bergejar-gejar. Ya, sampai ke tempat 3-4 tahun lah Sarawak punya perjalanan macam mana kan. 3-4 jam kau bangun tidur. Tak ni lagi, tak sampai dah sampai. Tiba-tiba kau nak, no, I'm not gonna do this. Ayah. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena professional lah. Macam I jenis yang takut. Tapi kalau when it comes to work, kalau aku tak suka buat benda tu, tapi aku macam, okay tak apa. Apa perasaan aku, kejap lagi baru aku fikir. Baru kita bincang. Sekarang ni kita kena settle
tinggal mana ni? Nak turun tangga dengan nak kena lalu apa yang selut-selut lubang-lubang yang lembik-lembik tu sampai ke lutut kita lah apa selut-selut tu. Ha, aku macam ya Allah ya Tuhan, aku macam teruskan juga tapi berdebar-debar lah jantung. Aku tengok semua orang, aku macam ya Allah kalau inilah yang terakhir aku keluar daripada laut, tiba-tiba aku dah kaki aku dah tak ada, sampai di sini sajalah kejayaan aku. Time tu dialog diri. Sambil pedal-pedal nak ke tengah-tengah tu. Mesti lah you nak kena pedal ke tengah. You macam pedal tapi sambil pedal you macam ya ini dah last ni. Aku memang hari ni adalah hari terakhir kaki aku. Aku nampak kaki aku. Lepas tu kita nampak yang kat depan tu macam tengah tepuk-tepuk. Dia punya pedal kat tu macam maybe I tak tahu kenapa. Ritual ke apa ke. Dia macam tak tahulah maybe dia halau ke apa kan. Hai, I macam habiskan je lah. I made it. Yelah. I sanggup tak diri. I melutut je. Wow. Bila wave tu dah sampai kan, just melutut supaya aku tak tergolik. Tak jatuh. Atau kalau jatuh kita, senang selamatkan diri. Kita pula first time surfing masa tu. Janganlah nak tunjuk bagus sangat. Kan kalau kau jatuh kau kena repeat lagi sekali. Betul. So I macam dah nak naik dan dah paddle. Lepas tu dia kata paddle now. I paddle. Paddle pun risau juga. Paddle-paddle. Kekak jari hujung ke kan. Lepas tu paddle. Dah nak naik ni, confident nak naik, boleh dapat ni sekali. Dah, kau tak pernah tunjuk bagus. Kau duduk je, kau just melutut je. I melutut je. I melutut dah, alhamdulillah I berjaya. Lepas tu I cakap, tunggu apa lagi, jom balik. Kita naik darat sekarang. Nak naik darat tu, kita kena lalui yang selut tadi tu. Just imagine, tadi air tenang. Bila air dah bergelora, dia dah mula tolak-tolak-tolak. You nak pergi ke jeti tu pun, you dah tak sampai ke belakang, ke belakang, ke belakang. Dia lawan arus eh. Bila you lompat pula, you dah tergolek pula. Masuk terus separuh badan kat dalam air, lagi dah air tu. Dia tengok, lunch. Bila kita habis tu, diorang pun bagi tahu kat Facebook tadi, diorang tunjuk lah sebab diorang akan update all the time. Okay. Ada buaya apa, ada buaya kat tepi-tepi sana tu yang besar sekali. Terima kasih lah lambat lah update Facebook. Ish. Tapi alhamdulillah, she is here. She is selamat. Masih selamat. She has. I'm still alive. But 10 jari masih 10 lagi. Yeah, masih kaki masih okey lagi. Tapi mungkin hujung ni lah dah tak ada. Jadi kaki yang hilang. Teru. Power. Tak boleh fikirlah kalau kita diletakkan. Tak, kalau saya dah balik dah. Tak kisahlah 3 jam jalan ke 4 jam jalan ke, balik je. I tak boleh. I memang jadi saya memang kalau I berlakon, I memang banyak benda yang I takut. Especially semak ke, hutan ke. I tak boleh imagine apa benda. Tapi kalau laut, you dah campak air tengah laut, I okay. Ada benda tu kat dalam laut tu yang pelik-pelik. Banyaklah, ada ikan, ada whale. Ada ikan joss. Semua ada. Yang tu okay. Sebab sungai, I takut pasal dia colour dia. Colour gelap kan. So, you tak tahu apa yang ni. Macam hutan pula, you tahu ada serangga-serangga kecil. Betul. I tak boleh. Tapi kalau shooting, director kata, action. Oh, jalan. She golek kat atas laut. Si golek kan semak-semak tu tak apa. Si lupa, si lupa. Bapak kat dia macam tak. Ya, itu dia. Cantulah. Tapi yang masa you shoot, ada satu, I tak tahu lah cerita tu dah keluar ke belum. My Moon. Yes. Lagu Suriram. Yang you banyak post dekat your social media. Police, dekat. Perlis? Betul. Telaga Suriram. Betul. Yang tu ada benda-benda yang macam pelik-pelik berlaku. Yang pasal tu memang duduk hutan eh? Itu memang kita syuting jauh dekat gua lah, kat hutan lah, kat apalah. Tak ada, so far tak ada benda pelik berlaku lah. Sebab kita orang syuting pun daripada pukul petang sampai dah siang. Jadi by the time pukul 2-3 pagi kita dah penat dah. Kita tak kuasa nak fikir benda apa. Aku nak tidur. So far tak ada. Tapi untuk shoot tu, untuk watak tu very heavy lah. Memang Abang Man apa, memang dia akan tanya I dulu lah. Macam I okay tak dengan benda ni. Korang tahu kan yang tasik apa, Timah Pas Mansur dekat Perlis tu. Apa tasik yang famous dekat Perlis tu? Ada satu tasik memang famous gila kat Perlis. So kita orang ambil boat, kita orang pergi paling hujung sekali, yang tempat yang semak-semak tu. Dia suruh turun. Timah Tasu. Dia suruh I turun daripada sampan I, jalan dekat tempat-tempat yang pokok tu, yang tak ada orang pijak lagi. Uish. Tapi prop Dani lah dah terbang-terbang sikit-sikit. Tapi mana yang boleh lah. Tapi still lah kan. Takut lah. Takut sangat. Dah lah kena turun sampan tak lah tu. Tak tahu apa yang ada kat situ. Ya. Ui.
I memang takut gila. Seriously, I memang takut. Untuk sesiapa yang teringin nak jadi pelakon, sebenarnya okay keberanian tu dia adalah. Tapi apa-apa pun, kita memang of course bincang dengan director dan pengarah saya akan tanya, Abil, abang nak tanya, you comfortable tak ni? Ni boleh tak abang, begini? Kalau ikutkan saya punya penakut ni, semua benda tak jadi. Betul, betul. So kita simpan ni kejap-kejap saya punya takut atau perasaan saya. Later after kita habis shooting, baru kita berbincang pasal perasaan takut saya tu. Betul lah, okay, saya okay, let's go. Lagi satu sebab ni, Dina, yalah nak buat benda tu semua, bayaran ni kenalah kena juga. Amboi. Kau takut kot. Amboi. Yang buaya tadi tu, kalau bayar. Aku belum boleh digest lagi pasal buaya tu. Tak, tu. Kalau buaya tadi tu, kalau I, diorang bayar I suruh buat, I bayar diorang balik. Tak apa, I balik. I balik. Tak apa. I bayar dia balik. Dia tak juga. Kadang-kadang kalau benda yang kita suka buat, our passion kan, dia for free pun kita boleh buat. As long as benda tu memuaskan hati. Nampak? Jawapan dia lagi. Betul. Tapi tak bolehlah bagi chance sangat. For free tu kan. For free yang. Tak boleh. Tak boleh. Tengok-tengok juga. Tengok-tengok juga. Orang nak bayar bil juga ni. Rumah sewa nak kena bayar lagi. Tak pasal-pasal aku duduk kat rumah kebajikan yang ingat. Nak free je semua kan. Passion. Passion eh. Okay. Okay lah, selesai. Dah campak belakang kita. Kita akan masuk ke gelanggang BS kejap lagi. Mari. Untuk gelanggang BS kali ini, Dina nak cabar Falik. Saya jadi mangsa. Ya, awak jadi mangsa kali ini. Kenapa saya? Saya akan bagi beberapa strip ni. Okay. Dan di antara strip ni ada tertulis beberapa fakta. Strip tu apa? Inilah kertas ni. Okay. Strip ni. Ada tertulis beberapa fakta. Awak kena figure out yang mana satu fakta dari Abil. Yang mana satu mengenai saya. Awak pun nak juga? Saya punya tak banyak. Saya punya satu je sebenarnya dekat dalam satu ni. Satu je? Satu je. Senang. Okay, senang. Jadi awak kena. Tapi awak boleh tanya kami soalan lah. Okay. Yang pertama. Saya kena pilih. Awak pilih. Sebenarnya yang ni lah. Okay. Saya tengok. Boleh? Destinasi percutian pantai. Siapa? Abil lah. Mana Abil, tahu? Abil kan suka diving. Suka benda-benda yang berkaitan dengan air. Tadi kan dia cakap dia pergi sungai. Buat yang rafting. Tu dia buat untuk travelog, untuk kerja. Tapi betul lah Abil ni. Awak tak suka pantai. Awak suka shopping mall. Kan? Dia suka jalan-jalan kat shopping mall. Macam Abil saya percaya. Dia suka destinasi bercinta dia pantai. Dia betul lah. Bil, antara pantai yang best ataupun yang paling favorite lah. Nak repeat lagi. Pantai yang betul-betul favorite is Abil ingat dekat Kenya, Afrika. The best pantai ever. Nama dia Love Beach. Kenapa Bil? Tak tahu, dia memang cantik sangat air dia. Memang tak ada orang. I suka pergi tempat tak ada orang. Privacy lah. Okay. Jangan paksa saya teruskan dan dengan privacy. Nama pula Love Beach. Tapi memang cantik sangat. Dia memang tak logik lah cantik dia tu. White sands, crystal clear water. Lepas tu tak ada orang. Bersih. Air dia memang exactly macam kita tengok kat Instagram tu, yang beautiful destination. Tapi dia untouchable. Maksudnya belum disentuh. Belum diterokai lagi. Kalau tak kan banyak-banyak pantai cantik macam kat Thailand lah. Kan ada ramai sangat. Dah ramai. Macam mana you boleh sampai ke situ? Boleh dapat jumpa tempat tu. You dapat jumpa tempat tu. Kan I pernah pergi sana dulu. I punya solo travel pergi Afrika. Few years back. Then masa I pergi duduk dekat resort tu, then I cakap lah dengan dia apa lagi nak pergi tempat kan. Dia kata, you wanna go to the beach? Cakap, yeah, I wanna go to the beach. So dia bawa I pergi beach lah. Naik sampan. Jadi tempat-tempat tu macam local je yang tahu Local je tahu. Sebab kat sana tak ada pelancong. I see. Cantik sangat. I rasa I takkan dapat lah yang secantik tu. I pernah pergi Palawan, El Nido, Philippines. Okay. Philippines tak dapat that cantik tak yang lagi cantik tak dapat macam rasa tu. Yang macam bila I tengok macam rasa macam goosebumps. Ni kiranya kalau Abil pergi pantai-pantai yang Abil sebutkan tadi tu, orang tanya lokasi mana, rahsia jawapan dia. Kalau tak ada semua tak ramai. Kita cakap rahsia lah orang pergi. Okay, the second one. Inilah. Okay,
first girlfriend Shaizy Sam. Oh, dalam filem, dalam filem. Oh, ingatkan you tadi. Agak-agak. First girlfriend Shaizy Sam. Dalam filem. Oh, dalam filem. Amin. Ya ke? Filem apa? Tanyalah. Ah, Amin, filem apa? Kalau betul benda ni, first girlfriend Shaizy Sam. Dalam filem. Oh, filem apa eh? Saya tak fikir jap. Cuba teka. Takkan lagi-lagi senario. Anda ada 10 soal. 10. 9. Pressure. Kejap eh. Kalau si Islam dulu. Bukan dah sempit. Dia start daripada B. B. Apa clue lagi eh? Directed by Shamsul Yusof. Shamsul Yusof. B. 7. 6. 5. Bunafik. Bunafik. Bukan. B. B yang betul. No. Bukan. Dia berapa perkataan? Nak bagi jawapan ke? Bagilah sikit. Clue. Bo. Oh, okay, dah tahu. Yes. Itu kan bila, Abil? I rasa tu, ya Allah, tu I 20s tu. Mungkin 20 tahun. Sekarang 38. Boleh tak tolong kirakan? I lahir tahun 1984. One year ni, lain daripada kita. Tak apa. Sebenarnya ada lakukanlah susah. Matematik kira-kira je tersebut. Tapi kan, sebenarnya first girlfriend Shaizy Sam on film. Masa tu dia jadi boyfriend awak? Betul. Tapi dia, first film dia, girlfriend dia I. Ha? Bagi yang seterusnya. Siapa? Yang pada belakang congkak. Serius? Oh, yelah. Yang pada belakang congkak. Congratulations. I jadi girlfriend nombor 2. Sebab masa tu dia berlakon drama. Dia tak berlakon film lagi. So masa tu first film dia. I see. Dengan so yelah. You ke sana. Oh my god. Kita berada ni. Kita maju. Berkongsi je kawan-kawan. Berkongsi. Congratulations siap. Tapi best lah shooting dia. Itu yang kita itu yang kita happy kan. Sebab aku walaupun tak dapat reality. Dia jadi first girlfriend dia, babe. Yeah. Lepas tu dia suka dia memang dia very low profile kan? Lah. Lepas tu suka menyanyi on set. I kenal Sam tu. Memang kita orang membesar together pada belasan tahun dulu. Okay. I stay dekat Ampang, dekat Bukit Tanaman. Tapi memang kita lepak. I see. And then kita berpisah sekejap lama. Tiba-tiba I nampak dia jadi pelakon. Tapi masa before that dulu. Penyanyi dulu. Dia dah pernah jadi pelakon. Ada kumpulan MOB. Yes. During the time lah. Teru. Masa tu dia tak kecoh je sekarang lah. Ya. Aduh, dia tak, betul. Dulu dia pendiam. Pendiam, betul. Sekarang dia dah komedi-komedi. Betul. Kan. Okay, seterusnya. Last. First musical, Matik. Matik tempat eh? Matik tu tempat. First musical, Matik. Dekat Matik. Siapa? You. You kan? Kalau bukan you, Abil lah. Tak kena lah. Tak kena you, Abil. Apa masalahnya benda ni? Abil. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Benda ni simple. Takkan I pula. Jadi soalnya I. Yang you tu, dia cakap, bukan I. Bukan lah, Abil lah. Kan tak jawapannya. Apa I macam? Bukan tanya dulu. Dia kata, bukan I. Tapi Abil sebenarnya. Ikhlas apa lah Dina ni? You macam, game aku yang buat tau. You marah betul. Bukan I. Marah betul. Oh, sebab apa? Tempat you lagi ni. Overseas. Dekat Los Angeles. Tapi Abil kira kuat-kuat. Apa orang kata, aktif juga dalam musical eh. Theater yes lah. Saya sangat-sangat suka. The last one yang you buat bola-bola. Oh ya, bola-bola tu. Oh, bestnya. Betul. Itu fun-fun je. Itu fun-fun je. Yang tu I nak jadi apa? Ensemble. I nak jadi ensemble. Saja je. I tak pernah experience. Soalnya kalau kita buat teater kan, selalu jadi main. Betul. Ke depan. Jadi pergi ke depan, kita tengok belakang-belakang. Main seronok kurang kat belakang. Ya. Yeah. Aku ni nak kena hafal dialog perempuan. So, I pergi jumpa Tiara. Pergi jumpa Tiara. I cakap dengan dia, boleh tak I nak offer diri I jadi ensemble? Dia kata, what? Are you crazy? Cakap, no, it's okay. You don't have to pay me macam bayar I. You bayar je ikut sama. Tak payah bagi I treatment yang Special. I tak nak. I nak duduk dekat tingkat 3. I nak duduk dengan budak-budak dancer semua. So, dia bagi. Tapi comelnya sebab bila you bukan main, you ada lebih banyak ruang untuk you bermain. Tapi ya Allah, masa tu you dengan Nas lah. Yo. Nakalnya nak uzubillah budak orang ni. Lepas tu kan, I macam, I yang bagi tahu dekat dia, I nak watak I mana. Oh. I nak ni, 7 watak. Semua. So, I nak rasa macam mana,
kesusahan, bukan kesusahan lah, yang busy, all the extras banyak watak, banyak watak tu. Best gila, I really enjoy. Ya, betul. Jadi untuk pengetahuan anda, kita tahu lah betapa busynya director nak mendirect ini kalau yang sambal lah kan. Dia yang bagi tahu director tahu dia nak watak mana. Ya, ya. Anak ni. Tapi kita apa? Ensemble. Ensemble. Maksudnya extra lah. Artinya pelakon extra lah untuk teater. Kalau kita tengok dalam teater, ada pelakon utama yang belakang tu, yang macam watak kat budak kampung ke, dengan minum kopi kat belakang, kengkawan ke, jadi mendengar kopi-kopi ke belakang, terkini masuk lagu muzik tu macam yang tu lah. Tadi sure hot chocolate bukan kopi dia dah hyper ni. Dia bukan kopi confirm Betul. Abis kalau ni memang method, dia masuk karakter tu betul. Saya suka lah macam dalam hati saya macam puas hati aku akhirnya dapat juga jadi macam korang. Dapat rasa lah. Bila tengok yang main kan macam hai, boring kan hidup kau, panjang dialog kau. Weh, buka Mungkin tegeni tu. Apa sih dialog kau banyak betul. Bukan rasa apa rasa selama ni kan. Best. Dan yang paling best because kita dapat mingle around dengan budak-budak yang yang muda. I suka experience benda tu sebab maybe that's how I belajar untuk dapatkan karakter-karakter untuk I punya lakonan. Sebab tu I suka travel seorang. I suka observe. So bila I berada dengan budak-budak muda ni, I dapat rasa semangat diorang tu. So bila dapat rasa semangat diorang, bila diorang communicate, ada conversation ke cerita pasal Nila, tadi suara aku tersumbang lah. So I dengar, I macam wow, bestnya anak-anak muda yang masih bersemangat ni. Okay, baik. Jadi sebelum kita nak ke update BS mengenai filem terbaru lakonan Abil. Bil, mungkinlah Bil. Tiga orang pelakon lelaki lah Bil. Yang Abil memang suka bekerja ke, berlakon bersama ke. Adakah Bil? Favorite Abil? Sebenarnya semua kita suka selesa tapi... Kalau yang diberi pilihan nak repeat. I paling selesa Beto lah. Beto Kushairi. Beto yang Kushairi adalah... one and only yang I comfortable. Sebab I banyak selalu, mungkin selalu banyak offer berlakon dengan dia. Actually ramai macam I comfortable dengan Azhan Rani. Abang An pun I selalu shoot dengan dia. Amirul pun best. Amirul Effendi. Bobby. Bob. Zahiri Azim. Nama-nama semua sama geng. Semua satu geng. Macam Remy pun ada. Masing-masing ada karakter masing-masing. Yang macam I tak boleh nak choose pun yang mana satu, dua, tiga. Tapi yang memang very close dengan Abi, yang banyak kita communicate, yang I tak rasa macam, I rasa macam abang yang saya serap borak, is Beto lah. Paling easy. Tapi untung tak berlaku dengan Beto. Kenapa? Sebab you cocok dia, nanti dia entertain you. Betul. Tapi I tak kacau dia jugalah, kesian pula dia. Pendat dia. Macam Keith pun best. Keith Fu. Tu semua professional actors dekat Malaysia yang yang you tak rasa, I tak tahulah, I rasa diorang memang best to work with lah. Siapa yang you tak surprised suka with? No, surprise. Artinya you dapat, you kerja dengan dia, pertama kali you kerja dengan dia, dia teruja macam wow, this something yang you tak sangka dia sebenarnya sebagus itu, berkaliber macam tu. Pelakon baru ke atau tak kisah? Yang beat your expectation lah kiranya. Siapa Yang I selalu bekerja. Tak kisahlah, selalu ke, first time ke you kerja dengan dia, tiba-tiba dia macam wow. Amirul Effendi. Amirul. Ya, Amirul. Yes, aura dia lain sikit lah. Dia faham. Dia punya aura is I pun nervous. Different. Pasal dia macam kuat. Nampak macam dia tak nampak macam dia macam very dia pendiam je. Pendiam, tak macam adalah banyak cakap juga, tapi biasalah, mungkin kita tak nak borak dengan perempuan macam segan. I pun macam segan juga dia pasal macam menghormati dia kan. Tapi bila dia masuk set dia, bila dia keluar mulut dia, I macam wow. Baby tangirl. Tengah main tisu, balik tisu tadi tu.
Okey, kita nak terus jadi ke update selebriti. Kita nak borak mengenai filem terbaru lakonan Nabila Huda. Harum Bunga ataupun dalam bahasa Inggerisnya Blood. Harum Malam. Harum Malam, Harum Bunga. Harum Bunga tu bunga, Harum Malam tu bunga. Lakonan siapa lagi ada dekat? Kita ada Remy Ishak, kita ada Bron Pelare, ada Faisal Hussein, Nadia Nisa, ada Idan. Betul, ada Joy Daud juga. Idan tu yang tak sabar nak bercerita ni. Budak-budak kira antara produk yang baru eh. Okay, yes. Bakat barulah. Okay lah. Terlapis. Kejap lagi kita cerita dalam update PS. Okay, kita nak terus ke update BS. Betul. Yang mana kita tahu Nabila Huda pun ada, orang kata banyak produk-produk yang akan dikeluarkan tak lama lagi. Ya. Dan yang digembar-gemburkan. Ya. Betul ke ayat tu? Betul, betul, betul. Betul, eh? Kalau untuk, tak, saya dah kenakan awak dah tadi. Yelah, dalam takut-takut Nabila Huda, dia cakap dia ada keberanian lah untuk melakukan sesuatu. Filem yang bakal ditayangkan tak lama lagi, Harum Malam. Yes. Nabila Huda adalah salah seorang pelakonnya. Betul. Bersama-sama lagi dengan Bron Pelare. Betul. Yang cukup hebat lah. Yang lain tu ada Bron, ada Remy. Betul. Ada Nada Nisa. Yes. Ada this one boy and new actor tu. Idan. Apa Idan? Idan. Oh my god. He's very talented. Idan. Ada Amanda. Ada few. Very good names kat situ. Betul. Itu adalah filem yang berjenre seram. Yeah. Kiranya ada hantu-hantu lah habis dalam tu. Dia ada banyak possess lah. Dia misteri lah. Dia lebih pada misteri. Misteri pasal seorang budak ni. Jadi watak Abil kali ni, watak Abil kali ni tak ada kena-mena dengan seram, tak ada kena-mena yang kena possess. Buaya pun tak ada. Saya memang jauh daripada watak saya, iaitu saya menjadi seorang inspektor. Polis. Betul. Inspektor. Okay. Inspektor yang investigate tentang misteri yang berlaku. Dan ini adalah pertama kali bekerja dengan Din Said. Yes, first time Abi bekerja dengan Din Said. Macam mana pengalaman kerja dengan dia? Dia ni seorang yang macam quite creative. Sangat. Abi sebenarnya dalam watak Abi dalam cerita ni, I tak banyak scene. I boleh katakan, nak kata supporting, tapi I boleh katakan I macam cameo lah. Okay. Tapi I'm honoured to be part of this family sebab I memang nak sangat bekerja dengan Din Said. Memang different lah. Vibe dia, cara bekerja dia memang totally different. Dia punya team semua memang tip top lah, Abi boleh cakap. Akan berada di Pawagam 9 Februari 2023. Betul. Jadi untuk watak Abi, okay lah, Abi dah biasa berlakon watak yang berat-berat. Untuk ni inspektor polis, sebelum ni tak pernah jadi? Sebelum ni tak pernah. I think this is my first time untuk jadi polis. Ada belajar berkawat ke? Ada. Mannerism dia. Awak jadi cikgu, awak lama tau belajar jadi cikgu tu. Manalah tahu. Tak ada. Tapi saya rasa menarik lah. Penting juga sebenarnya watak inspektor tu. Sebab dia lah yang akan menghuraikan apa yang terjadi. Misteri apa yang terjadi sebenarnya. Yang jadi persoalan kematian yang ada dekat dalam cerita lah. Harum Malam ni. Kenapa nama dia Harum Malam? Kenapa nama dia Harum Malam? Saya pun fikir. Blood Flowers. Dia macam something misteri lah. Nama bunga. Dia nama bunga kan. Bunga yang ada dekat rumah Remy Ishak tu kan. Bunga tu yang sebenarnya misteri dia tu. Bunga Harum Sudah Malam lah. Tu bunga eh. Lebih kurang. Dia bukanlah kata bunga Harum Sudah Malam. Harum Malam is different from Harum Sudah Malam. Tapi dia bunga juga. Blood flower. Bunga tu memang unik gila. Dia punya set memang, I ada scene dekat set tu. Macam set yang greenhouse dia kan. Memang gempak gila. Dia punya apa, blood flower tu memang besar gila. Blood flower tu besar. Ya. Dan you cakap tadi yang berlakon antara yang berlakon dalam filem ni ialah Remy Ishak kan? Ya. Dia tak boleh, dia legit. Tapi kita tak ada scene dengan Remy. Kita pun tak ada scene dengan Bron. Dia tak ada. Tapi Bron pun elok juga. Tapi dia bukan Remy Ishak. Alamak, dia dah berpunya. Tahu. Dia memang suka orang punya lah. Minat dari jauh. Peminat ni lah. Hero Malaya lah. Kira kan dua-dua pelakon tu kan. Memang hero yang menjadi
buruan orang wanita-wanita di Malaysia. Sebab apa tahu, dia orang ni yang kekal kulit Nusantara tu. Yes, betul. Kulit tan tu. Jadi saya takut bila saya tengok movie tu nanti saya tak boleh concentrate. Alamak. Dia tak boleh concentrate pula. Boleh. Jadi saya kali habis keluar nanti dia, okay, sebab karakter dia different gila. Kalau awak boleh bagi Kongsikan sikit lah. Hint karakter Bron macam mana? Hint karakter Remy macam mana? Bron, dia kata pecah lubang ni kan. Tak boleh gigit je. Tak boleh. Remy tak boleh. Baby try. Jadi kalau nak tahu karakter mereka, kena tengok lah. Sebab I pula kalau bercerita nanti. Dia pun tahu dia bercerita macam mana. Jadi macam Tom Holland. Dia tak boleh cerita. Lagi pasal lubang ni. Lagi aku kena marah. Okay. Nampak tak? Saya cuba. Tapi tidak berjaya. Tapi dalam filem tu, saya nampak juga ada nama Abang Joey Daud . Abang Joey Daud ada juga. Ada usur-usur Abang ada jenaka juga dalam tu. Ambil relief je lah. Tak ada, saya tak ada scene dengan dia. Tapi mungkin ada sedikit lah. Ada sedikit lah. Kau nak ada sebab Abang Joey kau dah masuk. Yelah. Takkan nak serius je kan. Betul. Dia kalau, tak berlakon pun kelakor. Kalau Joey Daud jadi dia serius, dia benda keluar daripada mulut dia dah kelakor. Betul. Kalau Joey Daud jadi serius, seram weh. Kita tu muka dia tak kena. Dia sedangkan awak buat, awak host PC pun dia boleh cakap dengan awak daripada bawah pentas. Janganlah buat kerja dengan dia. Ya ke? Benda formal jadi tak formal nanti. Janganlah. Nanti kita kena marah. Saya layan Abang Joey tu. Kan tak layan Abang Joey, Abang Joey pula marah saya. Macam mana nak buat tu? Jadi saksikan sama-sama Harum Malam 9 Februari 2023 di Pawagam, berdekatan anda seluruh Malaysia. Betul. Thank you so much. Thank you Dina. Thank you Bill. Dan kali datang lagi tau. Okay, nanti tengok tau. Tengok lepas tu nanti komen . Komen kat mana? Komen dekat Instagram ke, Instagram story ke, Twitter ke. Takkan bagi surat pula. Aduh, Harum Malam. Kalau bagi surat kat Remy Syak, dia baca tak? Bye-bye semua. Terima kasih.